kira-kira berdua nggak neng? Dua. Kalau SMA Oga. Ya, iya. Ya, di mana suami agak masuk angin dikit, dikerokin, dipijitin. Begitu juga istri masuk angin, jangan diantepin Saiful. Ini kesempatan emas kalau bini kita masuk angin. Kedot, Bol. Benar, Bu. Pak, benar, Pak. Ada Pak keselakan dahar. Ya, kalau misalkan nang masih, Bol, ya. Aduh, Pak, kayaknya aku masuk angin deh. Buru-buru, sikap apa? Kerokin. Entar habis kerokin ada jatahnya ya. Nah, itu. Kemesraan yang sangat luar biasa tumbuhkan terus dalam rumah tangga kalian. Ya, kalaupun ada marah-marah sedikit jangan lama-lama ya, Neng. Ya, cari dulu permasalahannya, jangan ujug-ujug jambedut, weh. Ya, jangan ujug-ujug kita marah kepada suami. Baru masih baru pengantin misalkan kita marah, Bu. Mohon maaf, Saiful. Kalau perempuan lagi marah enggak usah diladenin. Ya, misalkan perempuan mumpet, maaf saja ya kalau perempuan mau ngomong, suami ngomong sekecap perempuan bla 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 bla. Kalau misalkan yang masih lagi begitu udah buru-buru rangkul. Pasti diam dia. Ya. Benar lo. Sebenarnya perempuan mah enggak kudu macam-macam, Bu. Ya, misalkan perempuan lagi kesel sama lakinya atau itu entah lagi cemburu berat sama suaminya. Enggak kudu bapak ngomong gini gitu, ngejelasin gini gitu. Udah misalkan suami lagi nyerocos, udah sikat mulutnya dengan satu jari kemudian peluk cium beres. Bener. Ini mah kita kalau lagi cemburu, lagi kesel sama laki-laki mau apa lepeki bermain bledong. Baik kita. Masak, dengerin. Bener, Bu. Ayo dah. Ya, kita lagi keselnya sama laki. Ya, terus laki kita kadang ladenan dia pergi kayak, "La ilaha illallah," kalau ada sendal udah tipu gitu. Pengennya apa? Perempuan itu diperhatikan, Saiful. Ya, enggak kudu dilawan, misalkan nih. Semua saya rasa nih kalau misalkan istrinya marah kan sekarang marahnya zamannya di WhatsApp ya. Di WA. Perempuan mah nulis detik apa dari subuh sampai zuhur itu ngetik panjang bener. Jawab laki-laki cuma apa? Iya. Bener kudu. Ketawa dia kalau lagi berantem sama lakinya. Bapak, lu kata begini. Kata lakinya, iya. Udah beres ya. Makanya gue udah tahu ya, Saiful ya. Rahasia menaklukkan seorang istri. Rahasia menaklukkan hati seorang istri. Ya, kalau istri kita kelihatan lagi murung, lagi sedih, udah, ya, kita tersenyum. Kalau bisa keluarin yang merah, yang biru. Yang merah yang biru ya, apalagi dibelai sebelum megang itu duit dipeluk ya, dibelai. Maaf ya Neng, ini cuma ada sedikit padahal 5 juta. Yang tadinya manyang kira-kira tersenyum gak seorang istri lamurun orang 5 juta. Ya udah, kadang-kadang perempuan harga dirinya gimana tuh ya. Biarin ah udah jadi istri ini, yang penting uangnya ngalir terus ke kantong kita. Kan perempuan mau saja ya, ini orang belah sana mau saja. Nih usaha perempuan orang belah sana mau usaha nih. Kalau misalkan dia punya penghasilan gede, ini duit aku. Tapi suaminya gajian juga duit aku. Ini orang belah sana saja. Yang sekarang lagi ngaji di sini. Berarti sama. Yang keduanya Neng, ijazah amartaha atau akka kalau diperintah sama suami kerjakan. Selagi itu tidak melanggar syariat agama. Neng udah sholat belum kamu? Itu kan Neng. Taruh apa, Pak? Ya ini lagi rame banget yang nonton Andin. Tuh. Contoh si Andin, Bu. Mohon maaf ada si Andin di sini ada. Ada TV emang di sini. Lah kan pada dihilangin gambarnya, Bu. Nyekeun ta. Sampai sekarang rame di TikTok, Bu ya. Itu bocah gogoleran ustazah nangis pengen nonton TV. Gogoleran nangis nonton TV-TV-nya kagak ada gambarnya. Boro-boro katanya buat beli setbook, katanya buat jajan ge ora punya duit. Benar, Bu? Iya, nenek-nenek nangis ya ustazah. Ya Allah, gua enggak ketemu Mas Al. Di sana mah Bu, nenek-nenek ge doyan banget sama Mas Al. Di sini ya, contoh Neng Meli, Meli, ya, kalaupun kita suka dengan salah satu sinetron ya ustazah, nggak jadi masalah. Kalau memang
itu bisa kita ambil, kita petik hikmahnya. Lihat Mbak Andin begitu setiapnya terhadap suami. Benar enggak saja ya? Nyantong nasi nih. Laki-laki punya TV ya. Emang ibu-ibu doang, emang jamaah doang yang nonton. Kita juga punya televisi. Lihat contoh Mbak Andin segitu setiapnya terhadap suaminya. Ya kan? Dimarahin, dicemberutin, digalakin dan lain sebagainya, dia tetap manut. Karena apa? Suami adalah segala-galanya bagi seorang istri. Ridhonya suami, ridho zalfir, ridho ridho wafir, ridho zalzusuhtu wafisuhti zalz. Ridho Allah terletak pada ridho suami, dan juga murkanya Allah terletak pada murkanya suami. Makanya Neng Nelsi, Bibi mesen, dan kalau misalkan kemana-mana minta mukanya. Itu buat YouTube. Kemana-mana, ah bisa iya bawa motor serangan, berada berlindungan itu tadi iya. Ah, sedangkan suami lagi ke, lagi kerja, di jalan teh namanya perempuan cantik masih ada yang godain. Saya punya otak dulu. Ya, sama Neng Masih, ya si abang kerja pikiran kita harus positif. Jangan sampai, jangan-jangan laki gua pura-pura doang nih kerja, jangan-jangan dia mojok deh di bawah pohon pisang. Jangan. Terhadap suami istri, ya begitu juga dengan mertua kita Neng Melsi, mohon maaf ya ibu-ibu mah benar ya, blak-blakan aja saja kita mah ya. Kalau misalkan kita sayang kepada orang tua dua-duanya, sekarang kita mas udah punya 4 orang tua masih hidup semuanya, alhamdulillah. Ibu bapak masih ada, alhamdulillah masih ada ya, yang tadi itu ya. Iya ibu bapak. Mama sudah meninggal. Mama yang siapa? Mama sih, mama udah meninggal. Gak apa-apa. Ada orang tua kita, ada bapak. Walaupun sebelah, bapak sebelah. Ya. Emang ada orang satu, orang satu kayak lencing atau murun bu. Ya, semuanya sebelah. Orang tua kita, baik dari orang tua kandung kayak orang mertua kita, mereka semua sekarang sudah jadi keluarga kita. Menikah bukan cuma antara Neng Messi dengan Bang Saiful doang. Keluarga sudah dikawinkan, maksudnya apa? Sudah menjadi satu kekeluargaan. Neng Messi sayang sama orang tua, harus sayang juga sama mertua. Karena kalau tidak ada mertua, mana mungkin Neng Messi ketemu sama Bang Saiful? Nggak mungkin Bang Saiful keluar dari belah batu, nggak mungkin. Pastinya punya orang tua sama ibu. Mohon maaf Neng Messi, jangan cemburu sama ibu, sama mertua. Ya sama ibunya, Saiful. Jangan cemburu. Kenapa? Karena seorang laki-laki kewajibannya terhadap orang tua selamanya. Ya, tapi bukan berarti dia meninggalkan kewajiban terhadap istri. Ya boleh ya. Maksudnya apa? Perhatikan terus orang tua kita. Masih jangan cemburu. Bentar-bentar abang ke mamah, bentar-bentar abang ke mamah. Gak usah. Jadilah seorang istri yang sangat baik, yang salehah. Ada nih bu, ada lagi kecuali ada mertuanya ya, mertuanya tuh Judas. Ada kisah nih sedikit ya. Ya, mertuanya Judas ya, mertuanya sombong ya. Pada suatu hari ini mantunya ya pusing 7 keliling. Kata si mantu perempuannya, ya Allah, gimana sih ini? Kumaha sih ieu mah teman ku Judas pisan, padahal teh cenah uing teh geus bebenah wae, enggak buat. Bener gak sih ini saya pakai bahasa Sunda? Gak pede banget tuh saja ya. Kata itu si mantu teh bu, kata mantunya perempuan ya, ini mertua gua kok Judas banget sih, setiap hari pada hama saya masakin, saya cuciin, saya ngepel, semuanya dah pokoknya mah. Saking kudik tidak tahannya ya, tertahan ya si mantu awewete, akhirnya datang WK orang pinter ya, datang ke orang pinter. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sahaya si Anu ya, dari mana? Dari kampung Anu, arek naon? Iya bapak, untuk orang pinter nyebutnya bapak ya, padahal baru ketemu loh. Ya saya teh bingung, tolong atau saya kasih apa kek ya, bikinin racun kek saya nih. Buat siapa kamu mau ngeracun siapa? Saya mau ngeracun mertua saya yang perempuan, yang Judas, yang rewel gitu bu. Mantu kurang ajar banget ya. Ya, kemudian itu kata pak, kata orang pintar
akhirnya ya udah nih, sekarang mah nih lu bawa nih bungkusan nih. Ya, setiap kali makan kasih perlukin tuh. Kemana? Ke nasinya mertua kamu. Namanya mantu udah kekeselan, ya. Setiap dia makan diperlukin itu. Ya. Tapi kata itu si bapak pinter, kamu harus bisa nyari simpatik dia. Ambil hati mertua kamu supaya dia percaya sama kamu, padahal mah kamu mau ngebunuh dia. Caranya gimana, Pak? Kata itu si mantu. Nih, sekarang kalau misalkan dia mau makan, kamu yang ambilin nasinya. Ya terus perlukin nih ini nih, ya. Dari saya nih perlukin. Terus, Pak. Nah, ketika dia makan, kamu pijitin. Ya bahunya pijitin, kakinya pijitin. Kalau dia lagi enak kentut lagi sendiri, mah lagi ngapain? Saya pijitinnya, pijitin. Akhirnya seminggu dua minggu, kata ini mantunya kok enggak juga mati. Sini mertua gue ya. Gitu, Bu. Belum juga mati. Sampai paikan, nah ini jadi ngomongin toh hati. Kalau tambah seger, sini. Semuanya ya lakukanlah dengan baik, jangan sampai keciri kalau kamu itu mau ngebunuh. Akhirnya datang lagi lah tuh ya ke rumahnya, udah satu bulan ya. Kemudian begitu lagi dilaksanakan lagi begitu. Kata mertuanya, Neng, iya mah, diputar-putar cincin nanti tuh. Ini mah punya cincin banyak banget, Neng, udah buat Neng ini satu nih deh. Ya, buat Neng satu ini teh cincin leluhur emak dulu. Yaudah tuh mak kalau mau mah diambil, akhirnya dapat gitu. Besoknya begitu lagi, Pak. Neng apa? Ini emak rasanya udah gatel karena emak ini pakai kalung teh udah buat lu gini ya. Tuh. Kata ini mantunya lah, ini nenek gua mau bunuh malah jadi bager begini. Ya buruk, malah jadi bager, malah jadi baik. Akhirnya udah seminggu, udah hampir 2 bulan. Si mantu ini nenek belum juga mati, malah gak cincinnya kalungnya dikasih ke gua. Itu bahasa kita tuh ya. Kata nenek, Neng itu lagi mijitin lagi bae tuh mantunya teh, apa mak, lu kan abang lu kan udah pada punya rumah masing-masing, ini rumah gede banget, ntar buat lu ya kalau mak mati. Bu, kalau mak mati itu rumah buat lu. Kemudian udah sebulan, ini kata itu mantunya, lah biarin atuh mak, mak masih hidup kita bareng-bareng ya. Ya udah, pokoknya mak kembang gak kemana-mana nih ya. Kalau gua mati, ini rumah buat lu, udah buat sama laki lu, udah berdua sini, lu jangan kemana-mana. Kata itu mertuanya akhirnya bingung, habis perlukannya datang lagi ke kiai, ke bapak pinter itu. Nanya, Pak, ya gimana, mertuanya udah mati belum? Itu mertua sekarang mah begini ya Pak, sekarang mah saya minta obat penawar Pak supaya mertua saya panjang umur, supaya mertuanya panjang umur. Lama nggak apa kemarin katanya pengen dimatiin itu apa mertua lo? Kagak Pak, sekarang mah mertua saya baik banget Pak, baik banget, saya mah embung ketinggalan sama dia sekarang mah. Ya saya pengen dia panjang umur, pengen sehat, saya pengen bareng-bareng, saya pengen terus ngabdi sama mertua saya. Itu kata si mantu. Begini Neng, sebenarnya kemarin-marin teh bapak teh bukannya ngasih racun sama lu teh. Lah terus apa Pak? Bapak cuma ngasih vitamin B. Pantesan atau mertua saya jadi gembul. Ya, mertua saya jadi gembul. Saya ngarep-ngarep mati sebulan dua bulan, bukannya malah mati karena kejar-jar sehat waring. Malah semuanya emas-emasnya dikasih nama saya. Lu tahu enggak Neng, kata itu si bapak, itu mertua lu jadi baik, jadi bager begitu. Lah kagak tahu Pak, saya ge bingung. Lah itu kan setiap hari lu mijitin dia. Tuh. Ya, mijitin, ngutuin. Kalau orang sini ada suka kukutuan gitu.
orang tua kamu atau mertua kamu pun menjadi baik. Gitu ya Neng ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan kalian berdua bisa berbakti kepada kedua orang tua kalian. Walaupun udah nikah, jangan lupakan jasa mereka. Ya, apalagi menurut Bang Nasep sebelah doang. Ya, tapi ada penggantinya belum? Bang Nasep, ya siapa? Oh, ibunya. Oh, maaf, maaf teh. Lo orang apa didandanin begitu cakep? Ya Allah, ya besannya ya berarti saja. Maaf, maaf ya Bu ya. Ya Allah, maaf Pak, Ponenti. Allahu Akbar, orang masih seger buger. Ya. Salah informasi, kelupaan, mohon maaf. Ya padahal mah ipar eh. Empok ipar lajis banget ini. Ya. Kita ya Neng ya. Ya, jangan pernah menyakiti hati orang tua. Mertua adalah orang tua kita. Orang tua kita apalagi. Ya, tapi si Abang Sepo juga sama. Jangan mentang-mentang bakti abang kepada ibu orang tua, ya, sampai menelantarkan istri. Kalau bisa Neng di awak misalkan belanja sama si abang, Bang, apa Neng? Minta beli jeruk dong, Bang. Ya udah ge beli dah. Udah Neng sekilo ge ambung, Bang, sama punya 2 kilo. Ya banyak amat. Udah bagian apa, Bang? Ya dah. Tuh kata si Bang Saiful. Datang pinggiran mana tuh? Biasanya kan suka ada pasar malam ya. Di sini ada nggak pasar malam? Bang abang pengen beli gamis ih, kalau enggak pengen beli apa yang itu dah? Ya BH kayak kerudung kayak apa kayak dah? Ya kata lakinya, kata Bang Saiful, udah Neng satu kayak enggak bang, saya pengen 2 gamisnya. Buat apa sih bang Neng banyak banyak? Enggak udah abang mah diem ge. Ya pas begitu udah pulang sampai rumah dikemas tuh jeruk teh, ya saring sekilo. Gamisnya dipisahin saring satu. Neng mau kemana Neng itu gamis sama jeruk mau dibawa kemana? Lah ke rumah emak. Emak siapa? Lah emak kita. Ya emak kita. Siapa? Mertua kita. Kata Bang Saiful, ya Allah istri gua. Ya bager banget, baik banget sama orang tua. Gak pernah ninggalin jasa orang tua. Ya Neng ya, insya Allah mudah-mudahan karena kita baik terhadap mereka, ya ibarat kata punya rezeki sedikit pun selalu ingat kepada orang tua. Ya pengen ngasih sama orang tua ya usaha aja, gak kudu nungguin kaya. Bener gak usaha? Nungguin kaya ntar gue baru bager sama emak gue mati manten. Apaan kayanya? Ntar kalau udah kaya sama miskin. Bener gak Bu? Ya makanya anak-anak zaman sekarang mohon maaf nih, kadang-kadang abak-maknya mau baik banget sama mertua, mohon maaf kadang-kadang judes. Gua orang biasa loh Pak, jangan kesinggung ya. Saya memang begini ngomong ngeblak-blakan, kita mau orang Cikarang mas saja. Ya kadang-kadang begitu ya sama mertua kita, kadang-kadang kagak resep, apalagi kalau ada ipar kita main rumahnya loh, minjem duit ya. Orang mesti silaturahmi, orang dikatain minjem duit bang. Ya Bu ya. Tapi insya Allah Neng Masi dan juga Saiful mudah-mudahan bisa mendidik ya. Saiful didik istri kita nih ya, menjadi suami bukan cuma bertanggung jawab untuk urusan materinya saja. Ya cantik sudah, rupanya sudah, tapi perbaiki akhlaknya. Kemana-mana usahakan kudu pakai kerudung. Kenapa? Karena ujung rambut kamu sekarang masih berikut ketombe-ketombenya. Sampai ujung kaki berikut rerombehan mana? Bener gak sih rerombehannya? Sekarang sudah miliknya Bang Saiful. Terserah sama Bang Saiful. Kalau di dalam rumah mah di dalam kamar terserah. Mau sebulet-buletnya sabrulet ya terserah. Ya, mau seteranjang bulat juga menghadapi atau melayani suami itu mah kewajiban Neng Masi. Tapi begitu keluar, tutup semua aurat kamu karena itu adalah milik suami kamu. Ya Neng ya. Ya, kudu ngedengar apa kata suami dalam kebaikan. La tu'atil makhluk di maksiatil khaliq, jangan kamu taat kepada makhluk kalau untuk bermaksiat kepada Allah. Kata misalkan kata Saiful, ya Neng Masi, abang anter yuk kondangan tapi kamu pakai baju ya yang seksi mandraguna. Seksi mandra guna ya, maksudnya abang gimana? Ya udah kamu pakai meracet ya yang seksi. Itu zaman sekarang mah pakai kerudung di leher doang Bu. Apalagi sekarang mohon maaf nenek-nenek ya ikut-ikutan karena resep sekarang mah banyak HP Bu, HP-nya cakep-cakep. Mantap nenek-nenek belas sana sekarang resep banget sama foto. Bener Bu? Betul. Apalagi yang muda TikTok
buka Prasman itu foto udah berapa kali buat. Ya, kalau seandainya saja itu kentang bisa bicara, gue bosen banget mama foto mulu depan gua gitu. Ya neng ya, jaga kehormatan suami kita ya neng ya, dimanapun berada, dari tutur sapa, tingkah laku kepada siapapun, terhadap apalagi terhadap mertua kita, ipar-ipar kita, saudara-saudaranya, dahulukan mereka sebelum saudara-saudara kita atau orang tua kita. Tapi bukan berarti menelantarkan orang tua kita. Kalau suami yang soleh, Saiful, suami yang soleh itu selalu mengingatkan kepada istrinya untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, misalkan begini Saiful, bang, mak kurang sehat, abang jam berapa pulang? Abang jam 5, neng. Ya udah kamu aja duluan gi sana, nanti mak ngarep-ngarep tuh. Suami yang soleh, insya sama neng masih juga. Misalkan keluarga bang Saiful ya ada kebutuhan, bang abang, bapak katanya begini-gini, ya udah gi duluan ya. Atau misalkan ke abang, abang udah lihat dulu sana bang, ntar saya belakangan. Itu istri yang solehiyalah tituinu alal ibadah ya. Wanita yang soleha selalu mengarahkan anak dan suaminya kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bang, gajian kita ingat bapak mau udah dikasih belum duit gitu ya. Atau misalkan si Saiful, neng-neng tuh emang lagi sakit tempuk gitu, duluan gitu, abang lagi sibuk gitu. Caranya istri supaya berbakti kepada orang tua melalui lisan kita, itulah suami yang soleh. Bukan yang mengekang, jangan mentang-mentang mohon maaf sekarang kamu istri saya ya, kalau misalkan kamu apa-apa harus dengan izin saya. Abang-abang seperti itu zaman dulu mah zaman Rasul ya, suaminya pergi perang jangan kemana-mana sebelum saya pulang. Kagak ada WhatsApp zaman dulu mah, nggak ada HP ya saja ya. Kalau sekarang apaan HP ada, telepon ada dan lain sebagainya ya. Itu mudah-mudahan kepaham ya neng ya, walaupun sedikit dari bibi ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi jaga kehormatan suami kita, jaga nama baik kita, jaga nama baik orang tua kita di depan keluarga mertua kita. Insya Allah, nah, khususnya untuk neng Masih aja ya, bibi mah ibarat kata apa ya, dari sana ustazah saya silaturahmi aja dah, namanya udah bertahun-tahun belum pernah kesini ya, mudah-mudahan mulai detik ini kita kembali pererat lagi ya. Emang juga begitu ustazah, kalau misalkan di sini ada yang hajat, kalau kita di sana nggak ada bentrok, kita datang ke sini atau dari sini bisa juga ke sana ke Cikarang gitu. Insya Allah mudah-mudahan silaturahmi kita terus terjaga bahkan sampai kita pada sudah tiada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik ibu hadir sekalian, mohon maaf sekali lagi bila ada kata-kata yang tidak enak atau tidak tersusun, mohon maaf ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini semuanya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa gerak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, satu kata pun saya tidak mungkin bisa bicara ya. Jadi kalau misalkan ada baiknya, datangnya dari Allah insya Allah, dan kalaupun ada buruknya, itu adalah kebodohan saya ya, terutama bibi ya yang sedang ingin memberikan sesuatu yang berharga buat Neng Melsi ya. Jadi ingat ya Neng ya, tadi apa tiga perkara? Wanita yang soleh adalah perempuan yang selalu enak dipandang suami. Itu enak kalau begini tuh ya, senyum terus, benar gak Saiful? Itu kalau misalkan lagi cemberut pengen diraju. Pengen dimanja man, manja. Kudu paham ya Saiful ya, hati seorang istri itu gimana. Kalau dia cemberut dikit aja udah balas aja dengan ciuman, beres ya. Insya, jangan samanya, kalau samanya lama urusannya ya. Ya sekali lagi ya Bu ya, yang keduanya apa tadi? Diperintah sama suami harus mau, walaupun dalam keadaan kita sibuk, diajak kamar udah enggak usah nolak, karena ibadah yang paling nikmat itu melayani suami. Benar enggak, Bu? Betul. Kalau suami pasti betul. Tapi kalau perempuan mah biasanya ih males sejui, apalagi orang ada duitnya. Ya, alah, debak-debak. Duitnya tipis emang semua istri mah mata duit. Mata duitan. Serba duit. Ya, mohon maaf sekali lagi nih, bagi suami, untuk sekali lagi buat saya buat satu lagi. Ya, jadilah suami yang setia. Ya, setia dalam hal apa? Tentunya mengingatkan, mengarahkan kepada ibadah, dan tentunya menerima apapun semua kekurangan istri kita. Ya,
kalau misalkan saya pun melihat kekurangan istri, melihat kekurangan yang Messi, ingat introspeksi, saya juga banyak kurangnya. Ya, jadi jangan mencari kekurangan istri di perempuan lain. Moal ada habisnya. Moal ada habisnya. Ya, gitu juga Meli. Ya, jaga kesetiaan kamu Mel ya. Masih ya, di saat kita melihat kekurangan suami kita, ingat diri kita juga banyak kekurangan. Makanya saling isi kekurangan kalian dengan kelebihan yang kalian miliki. Insya Allah. Amin ya Bu ya. Dan itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila mana ada banyak kekurangan dan kesalahan. Kita doain hajatnya Bang Nasep. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala semua tamu yang diundang biar pada datang. Ya tentunya dengan kondangan, dan juga tentunya nih untuk khusus ya untuk Neng Melsi dan Bang Saiful, mudah-mudahan rumah tangganya selalu bahagia, dipenuhi keberkahan, berkah rezeki, umurnya, iman Islamnya, keluarganya, anak keturunannya, dan juga mudah-mudahan selalu dijadikan suami istri yang setia, bahkan sampai ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Neng Melsi nyakitin lakinya, bidadari girang Melsi. Karena apa? Saingan istri soleha itu adalah bidadarinya. Ya kalau suaminya disakitin kata bidadari, nah jatah gua nanti tuh ya di surga. Kalau suaminya sabar disakitin istrinya, makanya jangan kalah sama bidadari. Karena istri yang soleha yang pandai menyenangkan hati suaminya, nanti di surga menjadi bidadari yang paling indah di antara bidadari yang ada. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahazimiyahu kulinatil soliha wa ila harati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin.